Eh, Bang, ya Allah, untung aja lo. Aku yang gerogol liatnya sumpah. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku, Yulindri. Mari Bang Kanada. Kerja keras dan pastinya harus tetap sehat, geng. Karena kalau nggak sehat, nggak bisa semangat, nggak bisa kerja, dan nggak bisa ngapa-ngapain. Terima kasih ya buat kalian yang udah ngeklik video aku ini. Kali ini, geng, aku mau nge-reactionkan lagi ya video Bang Budi 01. Udah lama nih ya aku nggak nge-reactionkan video Bang Budi. Dan sekarang Bang Budinya udah capai 9 juta subscriber. Padahal bulan lalu baru 8 juta. Wow, 1 bulan 1 juta subscriber. Wah, kalian gila sih ya kalian. Pokoknya kita mau seru-seruan bareng di sini karena aku udah punya satu video yang bakal aku reaction-kan dari video Bang Budi. Dan walaupun itu videonya tidak ada facecam-nya Bang Budi, tapi ya mungkin bakal jadi facecam aku gitu ya. Nggak apa-apa, aku di sini jadi komentator aja, nggak apa-apa lah ya geng ya. Tapi sebelum kita mulai videonya, aku minta kalian like dulu video aku kalau kalian suka. Kalau kalian nggak suka, kalian dislike aja. Kalau kalian belum subscribe channel aku, subscribe dulu geng, karena satu subscribe dari kalian adalah 1000 penyemangat buat aku bikin video-videonya yang lain. Jadi di sini geng, itu judul video aslinya itu Solo versus Squad Double Shotgun in Ranked Diamond 4 Kills. Diamond 4 gitu ya. Killnya 23. Setengah map diratain sama Bang Budinya gitu ya. Oke, kita mulai aja videonya. Masih seperti biasa. Solo versus Squad nih ya. Kan kaleng-kaleng. This video this time is full gameplay. Jadi ini memang gameplaynya without. Without itu tanpa talk, tanpa dia ngomong gitu ya kan. Biasanya kan Bang Budinya ngomong kalau ini ya, kalau bikin konten ya. Tapi ini dia nggak ngomong. Jadi ini cuman full gameplaynya aja. Tapi nggak apa-apa, di sini kayaknya seru ya. Karena dia ngekill 23 gitu ya. Kita lihat aja gimana ya. Love Indonesia product. Nah, benar. Oh, di sini ada nama-nama ininya, backsound-nya. Ah, siap. Turun di mana tadi tuh? Wih, rame ini. PA, PA, tetap PA ya, PA. Biasanya kan Bang Budi kan solo duo gitu. Ini solo squad, geng. GG nih. Langsung dapat senjata nggak tuh? Tembak bang. Oke. Kalau udah kena kepala udah. Langsung diincernya kepala itu ya. Kepala, udah kepala kalian lah. Peganglah kepala kalian tuh. Dapat card, auto aim. Banyak yang berperang di situ. Cari senjata dulu. Oke, mantap bang. Dapat healing juga. Oke, itu ada shotgun, kenapa tidak diambil? Oh, Bang Budinya udah punya shotgun putar, cuy. Ini satu rumah, ternyata banyak isinya ya. Mantap juga gitu loh. Oke, sisi itu satu squad. Tembak bang, yang paling belakang, mantap. Kena kepala 170 damage-nya, wah gila itu ya. And, aduh, kena jumpsuit kan. Wih. Oh, bisa kayak gitu ya? Dari tong sampah ya? Oh, boleh, 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 boleh. Tup, 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 tup. Gimana tadi dia ngumpet? Kalau di Free Fire agak susah nyari yang udah kabur. Oke, dia mau masuk ke atas. Dua orang. Mati, selesai. Belum, belum, belum. Oke, selesai ya. Satu squad. Mantap. Banyak-banyakin peluru. Oh, mantap. Oke, dia udah punya pepeng suitnya ya. 188 ya itulah. Bukan. Oh iya ya, digantinya, geng. Shotgun, double shotgun, sip. Udah mainnya ngeras aja ini udah. Rame tuh. Baku hantam kalian ya. Baku hantam. Bang Budi nih, bos. Oke.
Kenapa? Bang Budi lihat orangnya di situ. Gak bisa kalau kalau jauh gak bisa gun, pakai itu, pakai shotgun gitu loh. Nah, ada orang tahu di situ ya. Dengeran stepnya tadi. Oke. Selesai kau. Damage kit. Tapi kayaknya Bang Budi udah lengkap lah nih persenjataannya. Di kanan tuh ada orang yang baru mati tuh, ada orang tuh. Didekatinnya dulu tuh. Dan musuhnya belum tahu kalau Bang Budinya udah mendekat ya. Tiba-tiba kaget aja Nindo. Kali lagi, Bang. Meset. Kena pepengset juga dia. Bang, ya Allah, undung aja Allah. Aku yang gerogol liatnya sumpah. Bang Budi sekarang pakai glowernya yang kayak gitu ya, geng. Yang satu X, yang satunya love. Oke, love. Aku punya juga sih, cuman aku biasa pakai yang itu, yang warna hijau gitu. Biasanya Bang Budi pakai itu kan. Soalnya kan aku ngikutin panutan aku. Gak apa-apa lah, jangan sirik cuy. Nah tuh Bang, lupa ganti senjata, mantap, langsung global. Oke, kena kepala juga tuh, udah sekarat tuh. Wih, pakai SPD. SPD bukan sih ya. Nanti aku dikatain lagi. Itu apa sih ya, senjatanya ceng-ceng-ceng gitu loh woy. Nah, satu sekuat nih, iduh. Kena pancinya nggak tuh? Digocek-gocekin nih. Weh, di end dong. Di end lagi dong. Gila, nggak dikasih revive ya. Tinggal dua orang nih. Kau makan tuh. Kau makan tuh. Habis langsung. Satu lagi loh tadi, beda squad atau gimana? Ini aja di sini, di PA-nya sudah 8 orang sih. Gila, gila. By the way, ini aku pakai baju hitam-hitam kenapa ya? Nggak tahu, ini dapat setelannya kayak gini gitu loh di lemari. Ya udah deh. Nggak pakai senjata jauh ya kayaknya ya. Shotgun aja nih. Apa? Oh iya deh, challenge juga kayaknya nih. Oke. Apa itu? Glowwall, glowwall apa sih namanya? Landman ya? Oh, defense. Oke, ini dipercepat ya. Jadi biar nggak lama gitu kita nungguin. Mungkin Bang Budinya lagi capek nih ya untuk recordnya. Jadi ya udah. Oh, ada orang di bawah aku lihat. Bang Budi juga lihat ya, kena aku. Di kanan tadi ya. Dekat rumah ayam itu. Ayam kanan. Nah, tuh kan. Gak bisa, geng. Soalnya kan Bang Budi pakai itu, senjata jarak dekat dua-duanya. Jadi memang harus tuh. Harus dekat dulu. Kalau kena AWM mati dah ini. Kok jongkok ya iya dia. Nah tuh ada dua orang dideketinnya tuh. Oke, yang penting nggak satu squad aja di dalam tuh ya. Dua orang bantai. Waduh. Oh langsung di hidupkan gitu loh skill aloknya. Sama langsung ngelem dia. Di belakangmu bang. Serius. Ah tuh, weh tiga orang masuk. Rupanya gimana sih orang lewat, musuh lewat aja nggak tahu loh. Dikirain kawan kali ya. By the way, karena musiknya jadi aku nggak dengar stepnya loh. Terlalu kuat musiknya. By the way bang, kalau misalnya kayak gini gameplay, musiknya dikecilin aja bang, serius. Biar dengar kita stepnya gitu. Nah satu
Oke, satu dihajar. Langsung N, gak ada cita. Gue cek dulu. Cuma satu orang, Bang. Lanjut, Bang. Oh, dua orang, Bang. Keluar dulu, Bang. Mampus. Oke. Oke, dapat nih. Wah, gila. Wah, gocek dulu, bos. Di bom gak tuh? Yang nunggu di sini sih yang mantap nih. Kena satu ya. Oke. Satu squad rata ya, rata. Nggak ada cerita kalau sama Bang Budi ini. 1000 ketampung katanya ya kan. Penting global tuh, penting. Banyak-banyakin global. Zona. Oh, ini gede kena zona nih, geng. Mending emang naik ke atas dulu, jadi orang bisa kelihatan dari atas. Tuh ada orang. Tembak, Bang. Oh, masih belum tahu. Ketahuan. Lagi, Bang. Oke, mantap. Tinggal sendiri dia, ya Allah. Mantap. Gendok-gendok lu ya kan. Diam. Ketahuan. Mati dah. Bagus sih sebenarnya lagunya. Ada orang di bawah. Oh, dia dekat ya. Oke, dia membakar apa itu, sesuatu di situ, kayaknya kendaraan deh. Dua orang. Oke, masih mantau dulu, masih mantau nih, dua orang udah terlihat ya. Oke, kayaknya ketahuan sih. Oke, dia ngeras. Oke, musuhnya lagi nguar. Mantap lah kalau gitu. Masih ada yang di bawah. Satu sekuat. Apakah bakal rata lagi sama Bang Budi? Kita lihat aja ya. Ini musuhnya belum tahu nih. Belum tahu ya. Nah, ini dekat nih. Kena kalian. Kaget tuh. Demam kalian ya. Mana lagi lawannya musuhnya? N aja udah, Bang. Jauh kayaknya nih ya kawannya ya. Oke, di sana. Di sutet juga ada kurasa tadi. Mantap. Tapi kayaknya tuh dia udah sekarat ya. Kenanya cuma recehan juga tadi langsung mati. Soalnya ya shotgun jauh kan nggak sakit. Nggak begitu sakit, geng. Mencar dia pelurunya. Ya Allah, mental nggak tuh? Oke. Ini yang tinggal musuhnya 7 orang ya. Di atas saat berapa tuh? Oke, mati langsung satu. Tinggal sendiri ternyata. Cepat banget dia ngeluk, sumpah. Udah terbiasa gitu loh main di komputer. Aku masih kagok-kagok juga, kagok-kagok gitu loh. Apa yang belum pas gitu. Apa tuh? Oke. Dia pasang. Ambil satu yang sendiri. Lah, kenapa malah pakai pedang musuhnya? Oke. Lagi reload. Oke. Ini satu match, weh. Weh, apa gerangan ini ya? Wah, gila. Oh, udah sekarat tuh. Wih, gak mati-mati dia, weh. By the way, kalau kayak gitu dari bawah masih bisa ditembak loh kakinya. Oke, dia mau nge-end. Satu lagi, Bang. Oh, kak, lawannya nge-lag ini. Lawannya agak-agak nge-lag. Lah, no. Ngapain di situ? Nggak mau nge-repipe.
By the way, ini udah pakai ini apa? Senjata pepeng shot dua-duanya nih ya. Keren nih ya, apanya? Shotgunnya itu. Warna ungu. Orangnya tinggal dua lagi nih, geng. Mana nih ngendok di mana kalian, weh? Oke, ini masih. Nah, kenapa aku sama Bang Budi katanya kan ada pertanyaan nih ya. Kenapa Bang Budi sama aku biasanya kalau gameplaynya itu lompat-lompat? Kami lompat-lompat itu biasanya kan lompat terus scroll-scroll, geng. Jadi melihat sekeliling gitu. Kalau misalnya ngelompat, scrollnya tuh lebih mudah. Oh, oke, kena kepala juga itu. Udah sekarat. Lagi itu sekali lagi mati kan? Wah, gila semua. Satu lagi. Udah buyah lah buyah ini, buyah. Tuh, tuh, tuh. Oke, kelihatan ya. Takutnya dia yang musuhnya punya senjata jarak jauh gitu loh. Makanya glowal itu harus punya gitu. Harus banyak. Oh, lawannya belum tahu nih, geng. Dia emotin dulu nggak tuh? Oh, iya, 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 iya. Kayak itu ya. Oke. Kayak ruok gitu loh ya, ruok cheater gitu ya. Yo, langsung emot mantap. Aduh, banyak banget lah. Ya Allah, bingung tuh. Musuhnya bingung, cuy. Tapi Bang Budi nih dengar stepnya bagus loh. Maksudnya itu dia bisa dengar stepnya tuh gimana. Pokoknya mantap lah. Gak ada lawan, sumpah. Kok aku yang seneng gitu? Demotin akak Draco gak tuh? Aku OTW ya, aku OTW tuh sampai situ ya. Masih level 2, geng. Mungkin iri aja gitu. Ya gak apa-apa lah iri, tapi dalam kata kutip yang sehat. Wow, damage-nya 7.000. Wah, gila. Mantap. OPW Ares sekarang namanya ya, nickname-nya. Oke, Ares. Kalau nggak salah tuh Ares, jadinya nama apa ya? Istrinya juga aja AR tuh Arin ya. S-nya tuh nggak tahu aku apa. Apa tuh? Bentar. Ranked 1. Oh iya, dia win ya. By the way, nggak selalu win ya, geng ya. Ini ada ranked 9, 14. Begitulah bikin konten gameplay ya, geng ya. Itu gila. Ini walaupun dia ranknya 9, itu yang di bawahnya rank 1. Itu dia ngekill 10. Mantap. Iya, dia bilangin itu tuh dia lagi ini gitu. Nggak selalu dia ranking 1 gitu ya. Dia lihat kan ininya, gila. KD-nya 6, gak ada obat cuy. KD aku aja entah berapa gitu. Love Indonesia product ya. Ya kalian para bocil-bocil tolong ya, tahu, harus tahu itu mana yang cheater, mana yang enggak. Dan aku dari dulu tiap selalu reaction tuh ya pengennya tuh orang-orang Indonesia aja, geng. Tapi karena banyak dari kalian tuh pengen aku reaction BNL lah, apalah, ruwak lah. Nggak ngerti aku itu. Aku mau naikin tuh orang-orang Indonesia gitu loh ya. Apalagi aku kemarin tuh sampai lihat rock itu tuh kayak nggak bener gitu ya. Jadi kalau Bang Budi nih nggak ada obat sih. Good job. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga menghibur kalian dan semoga kalian suka. Mungkin karena ini ya, karena cuma pure gameplay dan musik aja nih Bang Budi. Jadi aku yang komentatornya jadi ada di sini. Mudah-mudahan aja makin seru lihatnya gitu. Dan kalau misalnya kalian suka dengan channel aku, jangan lupa kalian subscribe dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau ada aku di sini. See you on my next video. Bye-bye.